mari kita lestarikan. Itulah Islam Nusantara. Kita ini bukan Islam Arab. Bukan Islam Arab. Kita punya tipologi sendiri. Bukan Islam. Jangan, bukan Islamisasi, itu Arabisasi itu sebenarnya mereka ini. Tidak percaya diri. Kehilangan kepercayaan diri sehingga jadi orang Islam harus pakainya seperti Arab. Apa segala seperti Arab, jenggotnya apa? Kalau orang Arab jenggotnya lebat. Kalau kita ini kadang lihat anak berjenggot itu seperti kesebelasan sepak bola. Seperti sebelas helai. Jadi, dan yang paling penting lagi, yang paling serius lagi, orang berjenggot itu mengurangi kecerdasan. Jadi syarat yang sebenarnya untuk mendukung kecerdasan otak ketarik oleh untuk memanjangkan jenggot. Cuma dilihat ya, Gus Dur tidak berjenggot, Mukhalis Majid tidak berjenggot, Takure Shihab tidak berjenggot, yang sudah nggak ada berjenggot itu. Tapi kalau berjenggot emosinya saja meledak-ledak, jejel otaknya. Karena syarat yang untuk mensupport otak supaya cerdas ketarik oleh jenggot itu. Semakin panjang, semakin goblok. Semakin panjang, semakin goblok. Semakin panjang, semakin goblok.